boleh di sini. Boleh, Slim, di sini bebas ngomong apa aja, agama, politik, cuma satu yang enggak boleh. Apa itu? Nanya perawan. Pare. Hello everybody, welcome back to Cuar Official Channel. Yay. Oke, hari ini Anda bersama dengan saya, Tuar, dan juga Ko Syairi. Ya. So, hari ini guys, kami akan membuat satu reaction video untuk Rewind Indonesia 2022. Ya. Dia baru dalam 10 hari lalu lah. Jadi sebelum video reaction ini dimulakan, please jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Yeah, mantap. Tanpa membuang waktu, mari kita start reaction ini daripada sekarang. Yes. Thank you for the request. Rewind. Sorry kalau ada bunyi gangguan bunyi ya. Sudah 3 bulan Indonesia berkabung sejak tragedi memilukan yang terjadi di Kanjuruhan. Kerugian yang menelan korban sebanyak 135 orang ini merupakan peristiwa pelanggaran HAM. Siapakah yang harus bertanggung jawab akan kesedihan yang melanda dunia sepak bola kita? Sampai saat ini, ratusan korban dari tragedi kemanusiaan Oh, begini loh, kalau jenis Rewind Indonesia kan dia akan ulang balik yang untuk YouTuber. Untung kan? Apa? Tuar lo nggak tuh? Mama, mama, betul nggak guys, mama? Nawa, ini aku. Aku adalah kamu. Kita adalah orang yang sama. Suara adalah kamar dari masa depan. Dia mencari. Oke, last cerita, last cerita. Saya suka tengok begini guys. Di masa depan, dunia kita tidak menjadi semakin baik. Aku ingin kamu melahirkan kembali semua harapan di tahun 2022. Sebagai dasar harapan untuk kita. Dia umpama cuma ada power. Iya, kita ada power. Widih. Yeah.
Kenapa Rewind Indonesia di channel Close the Door ini emang boleh di sini? Boleh, Slim, di sini bebas ngomong apa aja, agama, politik, cuma satu yang nggak boleh. Apa itu? Nanya perawan. kenapa di channel ini tuh? Enggak ada faktanya, cuman om-om botak itu yang mau support aspirasi anak muda. Udah itu aja. Emang pemerintah kita kan? Nah, jangan tanya gua, Slim, gua bukan juru bicara pemerintah. Pemerintah kita kan ada Kemenpar. Keren itu kreatif, bro. Apa duitnya habis di G20? Lagenya itu kan gak denger. Gitu, jalan-jalan. Enggak, nih. Saya tahu kenapa acara ini gak disupport pemerintah. Karena tidak ada pesan politik. Oh. Kalau mau ada pesan politik, Saya tahu. Perempuan dan yang kerja di Jerman itu kan kalau saya salah, sorry guys, benda korla ya, benda korla kan kalau ada duit pasti buat beli gorden 48 miliar, yang menceritakan tentang begitulah itu gak jadi kan dia harus pesan pemerintah. Ngapain gorden mahal-mahal biar tebel tuh, ngapain biar tidak melihat penderitaan rakyat? Nah, gak jelas kenapa tebel, karena supaya fokus apa? Jadi kalau di luar demo bisa fokus merayakan ulang tahun. Kat yang lain aja kan sampai semenit. Cepetan kawah. Sorry, Lek. Saya bantunya, Cek. Nonton apa kamu, ah? Nonton apa? MME. Apa? MME. Cantik kok robot. Sain ke, yung mesti kalah. Misi satu. Iya, demi sertakan tentang apa? Mari. Oke, ada sedikit kisah kesedihan di sini, guys. Kita tengok ah. Dia buat macam
satu harapan lah gitu di tahun 2022. Tahun perubahan tahun kan dia bilang. Perubahan tahun. Begitulah yang saya paham dari segi cerita ini. Yang tumbuh dari harapan menyala-nyala. Berhenti nyawa jatuh sia-sia. Berhenti benci berapi-api. Berhenti mentradisikan kebengisan. Nawa berawal dikisahkan akan mungkin terwujudkan hanya bila kita percaya menawat yang kita damba. Harapan dari Nawa untuk kami, harapan dari kami untuk Indonesia, masa depan yang cerah. Wow. Ada kisah sedih dia, ada kisah lewat dia, ada kisah apa tu? Kisah marah dia, begitulah. Ada lagi tak guys? Nih, kita tinggal dulu. Mungkin ada lagi. Habis kita. Oke, okay, habis sudah. Oke, kami sudah tengok video Rewind Indonesia sampai habis. Ada kisah sedih, ada kisah apa tu? Macam ni marah, emosi lah gitu. Ada kisah happy. Apa tu? Perjalanan tahun kata. Perjalanan tahun dalam tahun 2022 di Indonesia lah begitu. Yang TikTok influencer TikTok ke Indonesia kan? Iya. Yang saya paham sini juga guys, dari segi yang saya paham isti daripada Rewind Indonesia tahun 2022 ini menggambarkan tentang rangkaian peristiwa dalam luar negeri kan. Iya, kalau dalam bahasa Malaysia mungkin dalam luar negara gitu. Luar negara, iya. Ya, peristiwa-peristiwa begitu. Dan saya tengok betul-betul dorang punya lagu-lagu tadi merupakan lagu yang trending pada tahun lalu. Kalau saya tidak salah lah, kalau saya salah sorry, maafkan saya.
Dia juga menceritakan tentang perjalanan artis-artis negara. Macam contoh Bunda Korla, ada siapa itu yang siapa nama dia? Kak Ji kah? Kak Ji kan? Iya. Tentang lagu si Kesha Lebron kah? Dan juga tuh yang fashion dia, dari segi fashion dia menggambarkan tentang kepelbagaian yang ada di sana. Yeah. Wow. Yang paling saya suka juga dari segi lagu-lagu dia, yang macam contoh lagu Dreamers. Yeah, Dreamers. Ya, itu pun famous kan tahun lalu juga. Jadi dorang kasih mat selut juga tuh. Saya sangat bangga kalau orang Indonesia ini kan dorang take saya itu lagu dari mana. Yeah. Begitu dorang kasih masuk semua yang lagu trending, macam antara lagu si Kesha juga pun lagu trending tahun lalu. Thank You Nusai kan? Ya, Thank You Nusai. Ini dan juga ada juga yang ceritakan kesedihan nih yang saya paling selut sama dorang kasih pulih balik. Dorang kasih pulih balik tuh dari segi keceriaan dia. Yeah. Keceriaan dia yang macam budak menangis tadi itu kan. Ada kan nampak? Ada. Itu dan juga itu dia macam harapan dia tuh. Harapan kan kita semua memang ada harapan. Jadi kalau harapan kau tidak sampai tahun ini, kau boleh coba lagi tahun depan. Tahun gitu. Depan punya. Ya. Jadi dia akan berseri dan berbunga. Gitu. Ya, itu yang saya paham lah dari segi dorong punya Rewind Indonesia sebentar tadi. Jadi kau apa? Oke, bagi pendapat saya tentang Rewind Indonesia 2022, di sini merupakan bahwa kalau harapan tahun ini, boleh bagi semangat untuk tahun depan. Sekiranya kalau tahun lalu tidak menjadi, boleh buat lebih baik untuk tahun depan. Ya. Lagi satu, contoh macam kami dari luar negara, kami sangat pahami bahwa apa yang dorang kasih sampai itu boleh difahami untuk orang yang luar negara. Yang kita boleh nampak dalam tu video, semua kebanyakan influencer-influencer dari TikTok. Macam Kak Ji ada, Farel ada, jadi memang dorang punya video tu memang nice, memang sangat senang difahami untuk kami yang berada di luar negara ini. So, akhir kata bagi saya memang video ni memang nice lah, memang mantap. So kalau ada lagi video-video yang begini, kami akan reaction lagi lah. So kalau kamu mau request untuk lebih banyak konten reaction, kamu boleh komennya di bawah. Down below guys. Down below guys. Jadi dengan berakhirnya percakapan deh sebentar tadi, berakhirlah sudah kita punya reaction pada malam ini. Akhir kata daripada saya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. And I love you all.